kota yang hilang 4.000 tahun ditemukan di Cina. Setelah dianggap menjadi bagian dari tembok besar Cina, para peneliti telah menemukan penemuan besar. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa dari kota hilang berusia 4.000 tahun di punggung bukit di atas sungai Tuwei, Tiongkok, yang berkembang dari 2.300 sebelum Masehi hingga 1.800 sebelum Masehi dan pada satu titik mencakup area seluas 988 hektar. Para peneliti menemukan piramida langkah besar yang tingginya setidaknya 230 kaki dan membentang 59 hektar di pangkalannya dan mempublikasikan hasilnya di jurnal Antiquity. Para peneliti telah menamai kota itu Shimao. Piramida itu dibangun dari bukit yang gersang dan memiliki 11 anak tangga yang meruncing saat mereka naik. Itu dijaga oleh dinding dalam dan luar. Menurut para peneliti, di atas piramida adalah istana yang luas yang dibangun dari tanah dengan pilar kayu dan ubin atap, waduk air raksasa, dan sisa-sisa rumah tangga yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Para peneliti percaya kelas penguasa tinggal di atas piramida, di mana kerajinan rakyat atau industri diproduksi.